Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pedes banget nih, bekuah nih. Tuh. Palanya kayak bekuah juga tuh. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti udah kalian tunggu, yakni keseruan hari Minggu yang mana biasa mereka udah ngedate. Ya, dari semalam mereka sudah makan ramen dan ngedate bareng. Rupanya hari ini mereka berdua ya lagi berduaan guys. Ya, berduaan di mana kalian tentu bertanya. Hal itu terungkap dari beberapa paparazi yang mendapatkan mereka lagi duaan, lagi apa-apain mereka. Apalagi yang satu ini bikin kita baper. Lihatlah kebahagiaan Lesti dan Bilar di atas kasur saat mereka melakukan Q&A. Tentu kebahagiaan calon manten ini makin lengkap guys. Ya, lengkap dengan keseruan di hari ini, di hari Minggu, yang mana persiapan menuju halal semakin dekat. Tentu kita bahagia melihat keromantisan, kekompakan Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti kan udah pada nunggu. Lihatlah kebahagiaan dan tawa riang dan girang dari si dede Lesti bersama sang calon suami. Ya, tentu saja tawa riang dan gembira itu adalah terkait dengan Q&A yang dimainkan yang sungguh seru buat mereka semua terbahak-bahak ya, calon mama Leslar dan papa Leslar yang begitu menarik untuk diikuti perkembangan dan info terbarunya. Apalagi keromantisan itu makin hari makin tambah romantis menjelang hari bahagia mereka yang udah kita tunggu dan tak sabar menanti serangkaian acara yang dipersiapkan oleh Leslar demi halalnya hubungan mereka berdua. Tentu saja kita mendoakan hal yang terbaik bagi kesinambungan hubungan mereka hingga akhir hayat. Tentu semua pada berbahagia melihat kemesraan dan kekompakan Lesti dan Bilar di hari ini yang rupanya mereka memilih tempat tidur sebagai tempat Q&A-nya. Ya, sesuatu yang so sweet. Wajar saja karena mereka adalah calon manten yang sebentar lagi akan segera halal. Wow, wow, wow. Bikin kita semakin deg-deg menunggu hari bahagia serangkaian acara yang akan langsung tayang di ANTV dan Indosiar yang so pasti akan banyak penggemar dan Leslar lover yang akan selalu menonton acara tersebut. Tentu kita trendingkan acara mereka berdua sebagai salah satu pernikahan fenomenal yang mana rangkaian acaranya sudah pada ditunggu dan membuat heboh sudah sebelumnya. Tentu di hari ini kemesraan mereka menuju halal membuat kita sudah tak sabar menunggu hari bahagia yang sebentar lagi akan segera datang. Tentu karena mereka berdua adalah idola yang menginspirasi banyak kaula muda dari kisah cinta yang dipertemukan karena tidak sengaja, karena hanya toso akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta yang begitu membuat kita semua bahagia. Oke, dari itu jangan lupa bagi kalian yang masih di proses channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar di hari ini kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.